Bersama saya pada tengah malam ini kita dengan Putri. Hello Putri, apa khabar? Hello. Putri ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada kisah tentang apa ni Putri? Silakan. Ini berlaku pada berapa tahunnya? It was all 1995. Wah, lama tu lebih 10 tahun lah ni ya. Ini berlakunya pada arwah Nani Putri. Dia dah sakit lama daripada dia muda, Abang KC. Dia sakit kerana perbuatan orang. Lepas tu jadinya salah satu hari tu ada tukang ubat daripada, kalau tak salah, Putri daripada Indonesia. Okay. That point of time Putri masih sekolah. Primary 5, primary 6. Diorang dah panggil tukang ubat tu. So tukang ubat tu cakap semua ahli keluarga kena ada rumah. Siapa yang tak, so kena inform yang siapa yang tak nak balik tu jangan balik rumah. Siapa yang nak balik tu baliklah, duduk dekat rumah. So diorang akan buat bacaan, so to send back the thing ataupun untuk buang itu benda lah, gangguan tu lah. Ya, saya. So that point of time arwah Atuk Putri dia dekat Johor, rumah adik angkat dia. So semua keluarga dah cakap, Nani dah cakap lah dengan Atuk, balik ke tidak. Dia kata, Atuk kata tak balik, tidur sana. So dia punya perubatan tu start lepas maghrib. So sebelum maghrib tu semua kena ada rumah. Dah diorang nak start bacaan tu ke apa, sekali ada bunyi Assalamualaikum. That means arwah Atuk dah balik. So dalam berapa minggu gitu, Abang KC, arwah atuk sakit. Arwah Atuk punya perut besar, Abang KC, macam busung. So daripada situ arwah Atuk sakit. Dan arwah Atuk tak baik. Dalam berapa bulan arwah Atuk meninggal. Dan dalam tahun tu juga arwah Nani meninggal atas perbuatan orang yang sungguh kejam, yang tak ada peri kemanusiaan. Putri tak tahu macam mana nak cakap, tapi itu Tuhan lagi sayang arwah tu, arwah Nani. Dan Putri hilang arwah tu, arwah Nani, dalam satu tahun. Dan arwah tu meninggal hari raya. Itu aja kejadian yang sungguh-sungguh Putri tak boleh maafkan orang yang buat arwah Atuk dan arwah Nani Putri. Dah lama Putri tak telefon Abang KC bilang soal ni. Siapa yang buat, yang tanggung di akhirat nanti. Jadi anda kata dia buat tu, arwah datuk anda tu merana kerana mungkin perbuatan orang lah. Ya, saya Abang KC, yang paling merana adalah Nani Putri. Sampai daripada benda muda sampai akhir hayat dia, orang buat dia tak berhenti-henti, Abang KC. Sampai dia nak jalan pun tak boleh. Dia kata dekat kaki dia macam dia cucuk-cucuk paku, macam sakit. Badan dia dipegang pun sakit. Jadi orang yang buat ni sungguh zalim. Memang tak takut pada Allah SWT. Tu dia yang saya cakap. Ya, terima kasih kerana sudah berkongsi ya Putri ya. Selamat pagi kembali. Itu dia kisah seorang cucu yang begitu sayang dengan atuk dan juga neneknya lah, berkongsi pengalaman.